Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya tentunya di channel ini. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bedah nih ya bagaimana cara kita melihat untuk permintaan sampel gratis di TikTok affiliate ini. Nah, jadi sebenarnya untuk di aplikasi dari TikTok sendiri ya, ketika kita memenuhi syarat ya sudah bergabung ke dalam TikTok affiliate, dimana di sini kita juga bisa mendapatkan sebuah sampel gratis ya. Dan untuk proses pengajuan sampel gratis itu sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bedah adalah bagaimana cara kita mengecek untuk permintaan sampel gratis kita yang sudah kita ajukan ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa meminta sebuah sampel gratis ya. Nah, tetapi di sini ya tidak semua sampel gratis yang kita ajukan itu bisa diterima oleh penjualnya ya. Jadi kadang juga penjualnya ini masih merevisi lagi ya, ataupun melihat untuk akun kita bisa dicek untuk keaktifan kita di TikTok ya. Nah, jadi nanti jika memang ketika kita proses pengajuan minta sampel gratis ini gagal ya, nanti teman-teman bisa cari lagi untuk sampel-sampel yang lain yang mungkin bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi untuk minta sampel gratis di TikTok ini tidak semua itu bisa diterima secara langsung ya oleh penjual di TikTok shop ini ya. Jadi mereka juga perlu melihat untuk akun kita seberapa kita aktif ya. Nah, dari situlah mereka akan melihat untuk keaktifan kita. Oke, jadi untuk di TikTok Shop Affiliate ya, ketika untuk akun kita sudah 2000 pengikut ketika akun biasa ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa mendaftar ke TikTok Affiliate ini tanpa minimal followers ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa menggunakan TikTok Seller Center ya. Tetapi jika kita menggunakan aplikasi ataupun akun TikTok biasa kita ya, itu maka minimal untuk followersnya yaitu harus tercapai sekitar 2000 followers ya, baru kita bisa aktifkan fitur monetisasi untuk TikTok Shop Affiliate ini ya. Dan untuk cara melihat untuk sebuah sampel gratis yang sudah kita ajukan di aplikasi dari TikTok ini, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari TikToknya seperti ini. Oke, jadi setelah kita masuk ke dalam aplikasi dari TikTok ya, maka nanti setelah kita terdaftar ke TikTok Affiliate ya, kita akan mendapatkan keranjang kuning seperti ini ya. Jadi ada keranjang seperti ini, kemudian juga ada showcase ya, kemudian juga ada pesanan di bagian atas, dan ada juga Tokopedia ya. Di sini karena TikTok Shop ini sudah bergabung ke dalam Tokopedia. Nah, jadi di showcase ini produk-produk yang bisa kita kumpulkan dan bisa kita letakkan di bagian dari profil kita ya. Nah, untuk di bagian showcase ini juga berfungsi ya, ketika orang juga mengecek untuk showcase kita, kita klik seperti ini, maka mereka juga bisa mengecek nih produk-produk pilihan kita. Jadi seperti ini ya, jadi orang juga bisa mengecek produk-produk yang sudah kita masukkan ya. Dan nanti dari showcase ini ketika terjadi penjualan kemudian dari produk yang sudah kita pasang di bagian keranjang kita, ketika terjadi penjualan dari produk yang sudah kita pasang ini, maka kita akan mendapatkan komisi ya selanjutnya dari video kita juga. Jadi jika kita membuat sebuah video dan memasarkan produk ya, walaupun hanya menggunakan gambar, dan ketika terjadi penjualan tentu tanpa produk ya, itu kita tetap akan mendapatkan komisi ya, dan dengan syarat kita sudah tergabung di dalam TikTok affiliate ini ya. Nah, jadi untuk mengecek sampel gratis di sini bisa kita cek di bagian pusat afiliasi seperti ini. Nah, jadi di sini bisa kita cek ya. Jadi untuk cara mengecek sampel gratis, dan nanti teman-teman jika tidak muncul untuk menunya, silahkan diupdate untuk aplikasi TikToknya ke versi yang terbaru ya. Karena kita tahu untuk aplikasi TikTok ini tetap memperbarui untuk aplikasinya ke versi yang terbaru agar mudah digunakan oleh para penggunanya. Ya, nah di sini nanti teman-teman bisa menemukan menu seperti ini ya untuk di bagian pusat afiliasi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi di salah satu akun saya di sini juga tidak ada yang namanya adalah sampel gratis ya. Tetapi di sini untuk di akun pertama saya di sini ada ya untuk sampel gratisnya. Kelola sampel ya. Nah, di sini ada kelola sampel, artinya di sini sebuah sampel gratis yang sudah kita kirimkan. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian logo seperti hadiah di sini ya. Jadi ada kelola sampel ya. Jadi kita klik saja di bagian kelola sampel seperti ini. Nah, di sini untuk cek diri sampel yang sudah kita ajukan, teman-teman tinggal klik saja di bagian pesanan Anda ya. Kita klik seperti ini. Nah, inilah sebuah sampel gratis yang sudah kita ajukan. Dan di sini statusnya baru menunggu persetujuan ya. Jadi di sini baru menunggu persetujuan untuk produk yang sudah kita ajukan. Nah, nanti jika teman-teman ingin melihat nih untuk sampel gratis yang sudah kita ajukan,
apakah sudah diterima oleh penjualnya atau tidak. Nah, di sini teman-teman bisa klik saya di bagian kelola sampel. Nah, di sini ada menunggu persetujuan. Nah, inilah sebuah sampel yang sudah kita ajukan ya. Dan di sini saya mengajukan sebuah sampel sweater ya, sweater hoodie ya. Nah, jadi nanti untuk cek dari apakah sudah sampai ke penjualnya, kita klik saja seperti ini ya. Jadi di sini nanti kita juga bisa cek untuk status dari pengajuan sampel gratis kita ya, ataukah ditahan ataukah ditolak. Nah, di sini permintaan sudah dikirim ya, dan di sini belum ya, belum terceklis ya untuk permintaan disetujui oleh penjual. Nah, nanti ketika memang disetujui oleh penjualnya maka akan terceklis ya. Jadi seperti di atas ini. Nah, untuk yang di atas ini kan sudah diceklis nih, artinya baru dikirim ya. Kemudian di sini kan nanti penjualnya mengecek lagi nih apakah nanti menyetujui. Jika menyetujui maka nanti di sini juga akan ceklis ya. Nah, ketika terjadi pengiriman sampel nanti juga akan ceklis lagi teman-teman. Jadi garis hitam ini nanti akan turun ya. Kemudian jika berhasil disetujui ya, maka nanti akan masuk di bagian bawah di sini ya. Kita ketika sudah sampai untuk proses pengiriman sampelnya sesuai dengan alamat yang sudah kita masukkan ya, maka nanti tugas kita itu wajib memposting produk ya ataupun sampel yang sudah kita dapatkan ini ya, itu wajib ya. Karena kan di sini kan kita sampel gratis ya, artinya kan tidak membayar teman-teman ya. Cukup kita mereview dari produk yang sudah kita dapatkan tersebut ya. Contohnya ada sweater warna hitam seperti ini ya. Jadi seperti itu. Jadi agar nantinya akun kita tetap reputasi baik ya, ketika sudah diterima untuk pengajuan dari sampel gratisnya ya, kita bisa membuat sebuah video ya. Jadi seperti itu untuk mempromosikan produk ataupun sampel gratis yang berhasil kita terima. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ada imbal baliknya. Ya, karena di TikTok ini ada yang namanya adalah reputasi akun ya. Jadi ya, agar untuk reputasi akun kita itu tetap bagus ya, kemudian orang juga masih percaya. Jadi ketika memang sudah disetujui oleh penjualnya, maka ya alhamdulillah ya, kita tinggal tugas kita itu mempromosikan produk ini ya. Jadi misalkan kita buat video nih menggunakan sweater hoodie ya, sekeren mungkin seperti ini. Jadi nanti ya sekreatif teman-teman ya untuk proses pembuatan dari sampelnya. Tetapi kan wajib ya, di sini wajib kita membuat untuk mereview ya, mereview produk yang sudah kita dapatkan kan, karena di sini kita hanya menggunakan versi sampel gratis. Nah, jadi nanti di bagian produknya, jika teman-teman ingin mendapatkan yang versi sampel gratis, jika susah mendapatkannya, di sini nanti teman-teman bisa masuk ke bagian buka marketplace ya, buka marketplace seperti ini. Nah, di sini di bagian marketplace teman-teman nanti tinggal ketikkan saja nih kita, agar tidak susah ya maksud saya di sini. Jadi kita bisa masuk ke bagian marketplace seperti ini. Oke, jadi nanti caranya teman-teman tinggal ketikkan saja di bagian pencarian, kita ketikkan saja sampel gratis ya, sampel gratis. Nah, maka nanti akan muncul nih produk-produk yang bisa kita minta untuk sampel gratis ya. Nah, jadi seperti ini. Tetapi saya disclaimer terlebih dahulu, tidak semua sampel gratis itu bisa disetujui oleh penjual dari TikToknya ya. Jadi itu tergantung dari penjualnya apakah menerima atau tidak ya. Nah, tetapi tidak masalah, intinya kita mencoba, dan ketika memang berhasil dikirim ya, maka nanti kita wajib mereview untuk produk-produk yang sudah kita dapatkan dari sampel gratis di TikTok affiliate ini, agar untuk reputasi dari akun kita juga bagus ya. Dan oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasi bagaimana cara melihat untuk sampel gratis di TikTok affiliate ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan seputar TikTok affiliate selanjutnya. Dan oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.